Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku lagi mau main game Scary Teacher 3D yang special chapter yang Secret Pigeon Diaries. Dan di sini tuh ada dua prank ya. Prank yang pertama waktu itu kita bikin si Misty seperti patung. Dan di sini prank yang keduanya itu adalah Out of Control. Dan di sini gambarnya si Misty sama si cowoknya mereka kayak lagi yoga gitu ya. Kita langsung saja mulai nih. Kita lihat prank apa lagi yang akan kita lakukan ke si Misty kali ini ya. Wow, kayaknya bakalan lebih seru lagi nih. Oke, dan di sini katanya sepertinya si Misty tidak akan bangkit kembali dari bencana ini. Wah, kira-kira prank apa yang akan kita lakukan kali ini ya? Di sini rekomendasinya tapi ada lakban. Seru nih kayaknya. Kita langsung saja mulai nih, kita lihat ya. Ini dia si Misty-nya ya. Dia lagi olahraga. Semangat banget, cepet banget olahraganya. Cepet banget Misty olahraganya. Dia udah keluar. Itu apaan ya? Bercucuran keringatnya. Itu apaan ya? Ada yang baru deh. Kayaknya itu di sebelah pintunya. Sekarang untuk masuk dia melakukan sidik jari gitu, fingerprint. Ya ampun, berarti bakal lebih susah kita masuknya ke tempat olahraga dia ya. Gitu. Oke, sekarang kita langsung saja mulai. Katanya di sini kita harus gunakan pertas mata-mata untuk melewati pemindai sidik jari. Oke, kayaknya kita akan ngambil sidik jarinya si Misty ya. Kita lihat dulu di keranjang, yang kita butuhkan emang lakban doang yang kita butuhkan. Berarti kita akan mengambil sidik jari si Misty menggunakan lakban. Oke, si Misty-nya lagi dandan tuh. Berarti kita yang utama sekarang itu harus nyari lakban dulu ya. Lakban tuh biasanya di atas. Aku bakal lewat atas aja langsung. Biar gak kelamaan ya kan. Lumayan seru nih kali ini ya si Misty. Ketat banget, bener ya sekarang si Misty. Kita gak bisa lewat jendela ini, lihat. Pakai besi gitu. Oke, berarti kita ke ruang sini aja ya. Kita cari lakban untuk ngambil sidik jarinya si Misty ya kan. Coba ini bisa dilewati nggak? Bener, ini nggak bisa dibuka nih. Nggak bisa dibuka pintunya. Ketat banget ya sekarang si Misty. Ya ampun, pakai sidik jari segala sih untuk masuk. Mungkin kan biar kita nggak bisa masuk ya kan. Dimana dong ini lakbannya nggak ada? Di kolong ada nggak ya? Misalnya di kolong meja, takutnya kan jatuh. Si Misty-nya dia lagi error ya deh. Kayak lagi nge-cheat gitu. Lagi diem doang kan? Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Ini kesempatan kita nih. Dia lagi di kamar mandi ya kan? Ayo kita cari lakbannya. Di mana dong lakban? Biasanya suka ada di daerah sini deh lakbannya. Di daerah. Kayak apaan aja. Suka ada di ruangan sebelah sini ya kan? Tapi sekarang nggak ada. Nah, sekarang si Misty-nya udah jalan lagi tuh. Apa kita cari ke ruangan yang sebelahnya lagi ya? Pokoknya kita harus cari di semua ruangan. Kita cari lakban ya. Takut nih. Takut ketahuan sama si Misty. Dia lagi ada di sebelah sana tuh. Kita langsung saja ke sebelah sini. Sebelah sini ada nggak? Itu apaan di ujung? Itu apaan? Super glue. Lem ya. Coba kita ambil aja. Mungkin nanti kan berguna. Soalnya biasanya nggak ada ini. Aku ambil aja biar nggak bolak-balik nantinya ya kan. Di sini nggak ada juga loh lakbannya. Di mana dong? Si Misty lagi kemana tuh lagi? Dia kemana tuh? Jangan sampai aku ketahuan. Cepetan lari deh, lari-lari. Dia ke tempat yang aku tadi ya kan. Aku kesini aja deh. Kita cari di kamarnya. Lakban. Pokoknya kita cari di seluruh ruangan ya. Gak ada, gak ada, kita harus kemana dong? Mungkin sebelah sini kali ya, di sebelah sini. Si Misty lagi di mana sih tuh? Mungkin di sebelah sini gak sih? Sebelah sini juga gak ada. Mana si Misty tuh? Dia udah di luar lagi. Itu dia. Gimana dong, aku lewat sini aja deh. Takut ketangkep. Ini dia. Ini tuh adalah kamar mandi, jadi kita bisa lewat bawah nih ya. Untuk menuju ke dapur. Jadi si Misty di atas, kita ke bawah. Soalnya di atas udah gak ada, tadi aku cari lakbannya. Kita cari di ruangan bawah sekarang ya lakban. Ya ampun, nyari lakban aja sekarang lama coba. Sepertinya bakal lebih disusahin gitu ya kan. Bakal lebih susah nyari lakbannya. Soalnya ini gak ada. Aku cari-cari dari tadi gak ada. Di ruangan sini juga gak ada. Pasti diumpetin nih sama si Misty ya kan. Gara-gara kita sering ambil lakbannya. Si Misty-nya nge-cheat lagi, lihat deh. Dia kayak lagi error gitu ya kan. Diam aja. Ayo, ini kesempatan kita. Kita cari lakban. Di mana sih kamu? Ini juga bukan lakban. Coba kita cari ke sebelah sini ya. Kita cari aja di seluruh ruangan. Gak ada juga. Ruangan TV-nya. Ini apa? Obat minum si Misty. Di mana dong? Ruangan sebelah sana ada lagi tuh. Kita cari ke ruangan sebelah sana ya. Mumpung si Misty-nya lagi diem dia. Ayo cepetan. Di sini ada gak ya lakban? Bukan, si Misty-nya udah mulai jalan lagi dia. Gak ada juga lakban. Coba kita cari di ruangan sebelah sini aja ya. Ini tuh adalah ruangan yang waktu itu aku dapetin Mentos. Bener lakbannya di sana ya kan? Alhamdulillah. Ya ampun lakban. Biasanya kamu ada di atas, sekarang ada di bawah. Susah ya sekarang nyarinya. Berarti sekarang kita harus cari sidik jari si Misty. Dari benda apa dong? Biar cepet aku tanya ke ini aja ya. Pakai bintang aja nih. Katanya di sini kita harus letakkan lakban pada botol air.
Botol air. Oh, mungkin tadi botol minum si Misty yang. Aduh, dia lagi ada di mana tuh? Aduh, untung aja dia gak kesini. Ayo cepetan loncat, aku loncat aja deh. Dia udah mau menuju kesini loh. Ya ampun. Jadi aku harus taruh lakban ini di botol minum si Misty yang tadi di ruangan TV. Iya, untung aja tadi aku udah nemu ya kan, bener. Aduh. Yaudah, sekarang kita langsung saja ke ruangan TV ya. Oke, si Misty-nya udah naik ke atas. Sekarang kita lewat sini aja, lewat dapur biar cepat. Aduh, ada jebakan lagi, loncat. Yah, malah keinjek. Sudahlah. Kita sekarang langsung aja ke ruangan TV ya. Kita ambil sidik jari si Misty dari botol minumnya. Ya ampun. Lamanya nyari lakban ya dari tadi. Ini dia nih botol minumnya. Kita taruh di sini lakbannya nih. Oh, itu dia. Nah, sudah dapat sekarang sidik jarinya. Misty-nya lagi ngecit lagi, lihat. Dia kayak lagi error gitu lagi ya kan. Cepetan, cepetan, cepetan. Kita naik ke atas. Mumpung dia lagi di kamar mandi. Dia lagi error lagi, lihat deh. Cepetan, ayo cepetan. Aduh, cepetan. Aku harus cepetan tempel sidik jarinya ke... itu ya, tuh ke sebelah sana tuh. Nah, ini dia nih. Akhirnya udah nyampe juga. Kita lihat sekarang. Nah, kan bisa kebuka pintunya. Oke, terus apa yang harus aku lakukan? Aduh, kita tanya ke petunjuk aja deh biar cepet ya. Oleskan lem super pada bola yoga. Oh, kesini ya. Yaudah, berarti aku tuang kesini nih lemnya. Biar lengket kali ya, biar nempel nanti pas dipakai sama si Misty. Katanya di sini pastikan tidak ada petunjuk di belakang Anda. Kita tanya aja ke bintang ya, biar cepet ya. Ayo dong, cepetan. Misty udah mau kesini. Oh, kita harus ambil fingerprintnya. Kita harus ambil sidik jari yang tadi kita buat. Oh, ini dia si Misty. Ya ampun, ya ampun. Ngumpet, ngumpet, ngumpet. Ah, untung aja dia ngecek. Ayo cepetan, kita lari. Kita lari, kita lari. Lalu, dia ngejar lagi. Loncat, 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 loncat. Aduh, untung aja aku keburu loncat. Aduh, hampir aja aku ketangkap. Nah, kita harus ambil lagi nih sidik jarinya. Nah, biar ketutup lagi. Aduh, nah kan si Misty ketutup, kekurung di dalam dia. Oke, ini dia nih, kita lihat petunjukannya. Oh, mereka lagi yoga berdua ya, si Misty sama si cowoknya. Nempel kan? Karena tadi sudah aku pakaiin lem. Ya ampun, kasihan si Misty. Ya ampun. Wow, mantul. Mantul. Ya ampun, sampai terlempar keluar. Ya ampun, sampai jatuh ke bawah. Kasihan si Misty. Aduh, sakit banget tuh pasti. Ya, ya, kasihan banget si Misty. Maaf ya Misty. Oke semuanya, ini hanyalah prank ya. Hanya, iya emang prank. Hanyalah permainan. Jadi gak boleh ditiru ya. Please, ini hanyalah game. Jadi gak boleh tiru ya. Karena kan ini ceritanya si Misty-nya kan, ceritanya gurunya jahat. Jadinya kita harus ngeprank dia. Tapi please ya, jangan ditiru beneran. Ini hanyalah game ya, untuk seru-seruan ya kan. Oke, akhirnya pranknya sudah berhasil. Kita sudah membuat si Misty dia mantul gitu kan, keluar pakai bola yoganya sampai nempel badannya di itu ya, di bola yoganya. Oke semuanya, thanks for watching. Akhirnya selesai sekarang ya pranknya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Bye bye. Assalamualaikum. Love you guys. Sayang kalian semuanya.